bertepatan dengan milad ke-35, KBBA Restu 1 dan 2 Kota Malang memperingatinya dengan menggelar seminar parenting bersama Bunda Kurnia Widyatuti dengan tajuk Membangun Keluarga Berkarakter Surga. Bertepatan dengan milad ke-35, KBBA Restu 1 dan 2 Kota Malang memperingatinya dengan menggelar seminar parenting bertajuk Membangun Keluarga Berkarakter Surga. Kegiatan yang dipusatkan di Aula Mantika Kota Malang tersebut dihadiri seluruh wali murid dan para guru serta pengurus yayasan. Mewujudkan generasi emas atau sumber daya manusia yang tangguh dan berkepribadian luhur bukanlah proses yang sederhana, namun upaya untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah pernah berhenti. Berbagai kegiatan baik yang bersifat formal ataupun non-formal terus dilakukan. Salah satunya melalui seminar parenting yang menghadirkan narasumber Bunda Kurnia Widyatuti. Perlu diketahui bahwa nilai di atas semuanya ke-35 tahun ini insya Allah akan dikemas dalam berbagai acara. Di atas ini berdiri tahun pada tanggal 2 Agustus 1982 di bawah naungan Dharma Wanita PAM Malang yang sekarang ini Mantika Malang mengawali langkahnya di aula ini, mengawali berdirinya di aula ini, di aula yang sekarang kita sedang duduk bersama, yang kemudian melangkahkan kaki di samping mimbar satu yang sekarang kita kenal dengan DA Restu 1, dan dalam perkembangannya DA Restu berkembang memiliki di jalan Pandeglang DA Restu 2, kemudian PPI Al-Tawfiq dan juga PPA. Aset penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Bahkan sejak usia dini, anak-anak sudah harus mendapatkan pelayanan yang tepat dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan yang disertai dengan pemahaman, terutama mengenai karakteristik anak sesuai pertumbuhan dan perkembangannya. Namun, hal ini tidaklah semudah membalik telapak tangan. Wali murid memiliki tanggung jawab yang sama dalam menanamkan pemahaman, membangun kepribadian cakap terhadap buah hati atau peserta didik. Dengan demikian dibutuhkan sinergitas antar orang tua dan guru sehingga akan sangat membantu dalam menyesuaikan proses belajar bagi anak baik secara intelektual, emosional, dan sosial. Dan dengan diberlangsungkannya kegiatan tersebut diharap dapat menjadi motivasi terutama bagi orang tua terkait pendidikan di lingkungan keluarga dan guru di lingkungan sekolah dalam mewujudkan keluarga bahagia dunia akhirat.
Sesungguhnya sejatinya kita ini adalah penduduk surga, bukan penduduk bumi, sehingga kita punya kesempatan menjadi ahli surga lebih besar. Hanya ciri-ciri ini yang perlu kita ketahui. Ciri-cirinya adalah mereka adalah keluarga yang taat kepada Allah dan Rasulnya, lalu sangat dekat dengan Quran dan As-Sunnah. Mereka punya kehidupan yang bahagia, tidak pernah bentrok, tidak pernah berantem, tapi damai, rukun. Lalu kemudian mereka punya wajah yang berseri-seri, selalu positive thinking. Dan juga mereka adalah mendapatkan pengabulan doa atas segala apa yang diinginkannya. Sebelum meminta, Allah sudah berikan. Nah, syaratnya adalah jadilah ahlul Quran yang pertama. Dekati Quran, kenapa Quran? Karena Quran adalah rahasia penciptaan Allah. Al-Quran telah Allah simpankan, ada dalam otak kita menjadi bercahaya. Ada juga Al-Quran bahkan membuat seluruh sistem di dalam DNA kita itu bertuliskan Quran. Sehingga kita bisa mendapatkan energi kekuatan Quran. Bahkan sampai mengubah karakter kita menjadi karakter soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan keluarga besar KBBR 1, 2, dan TPK Taufik. Alhamdulillah hari ini keluarga besar KBBR 1, 2, dan TPK Taufik bisa menyelenggarakan kegiatan parenting bersama yang bertajuk yaitu membangun keluarga berkarakter surga. Dalam hal ini kami mengundang semua wali murid yang ada di KBBR 1, KBBR 2, dan TPK Taufik. Alhamdulillah respon wali murid begitu signifikan, begitu hadir semua. Tujuan kami mengadakan kegiatan ini, kami paham bahwa pendidikan karakter itu tidak bisa lepas dari pelibatan kedua orang tua. Dengan harapan ada parenting ini, nanti program-program penanam karakter yang ada di sekolah nanti bisa di follow up atau ditindaklanjuti oleh orang tua yang ada di rumah. Thank you.
Melalui kegiatan ini diharap para orang tua dan guru dapat bersinergi meningkatkan peran serta dan tanggung jawab dalam membangun generasi muda yang tangguh berkepribadian Islami. Ya pemirsa, tetap jangan kemana-mana. Sesaat lagi Etalase kembali dengan kabar lain, namun setelah jeda berikut.